Pemirsa, kali ini saya mau berbagi tips tentang cara menanam padi dengan mau hasil yang sempurna. Setelah tanam, pemirsa, tidak ada kasus tanam padi, padinya pada jomblo, pada habis karena dimangsa oleh kiong mas, pemirsa, ya gini. Segera diadakan langkah secepatnya untuk pembasmian, pengamanan, pemirsa. Ini diuji coba tadi pakai obat ini, pentan mulus kisida, racun kontak buat siput-siput, pemirsa, yang menjadi hama utama seorang petani, sebab batangnya langsung digerak, pemirsa. Kalau ada airnya, mereka senang sekali bertempat pada air-air dan menggerak batang-batang padi, yang menyebabkan nanti tidak sempurnanya panen padinya, pemirsa. Maka bila ingin panen secara mantap, kita tangani secara cepat. Siput-siput itu diamankan dengan cara menaburkan pentan mulus kisida, pemirsa. Dan ini tadi dicoba, ada ini udah hampir sekarat tuh, nggak bisa berlari-lari, cuma sebelah aja keluar lendir, pemirsa. Berarti ada reaksi positif untuk pengendalian obat ini. Kita untuk menggantikan pakai tangki, kita pakai botol, pemirsa. Secukupnya. Kemudian kita tutupnya di lubangi, pemirsa, buat meratakan. Kocok. Lebih efektif, lebih merata, pemirsa, biar terkena sasaran pada siput-siput yang mengganggu pertumbuhan padi di sawah kita, pemirsa. Kita sama satu batak.